Mesin kisar merupakan mesin pelbagai guna yang selalu digunakan dalam kerja-kerja mekanikal seperti squaring, drilling dan grooving. Mesin kisar merupakan antara mesin yang banyak digunakan di industri pembuatan, fabrikasi dan penyenggaraan. Dengan adanya mesin kisar, pelbagai bahan boleh dibentuk mengikut spesifikasi dan bentuk yang dikehendaki. Melalui video ini, pelajar akan dapat mengenal pasti 1. Bahagian-bahagian mesin kisar. Operasi-operasi mesin kisar. Kisar permukaan atau facing. Kisar sisi atau squaring. Mencari titik tengah menggunakan edge finder atau center finding. Menggerudi lubang atau drilling. Menggerudi lubang senggat atau counter bore. Menggerudi lubang benam atau countersink. Ini adalah contoh mesin kisar. Terdapat beberapa bahagian penting yang perlu diketahui pada mesin kisar. 1. Tapak untuk menyokong mesin supaya tegak kedudukannya. Tempat takungan bendalai pemotong. 2. Turus sebagai tulang belakang mesin pengisar untuk menyokong dan memegang lutut dan meja. Menempatkan motor, gear penukar kelajuan dan hantaran mesin. 3. Lutut dipasang pada turus melalui landasan V. Digerakkan menaik dan menurun secara manual dan automatik. 4. Sela dipasang pada lutut menerusi landasan V, boleh berkesot masuk atau keluar dari terus, melintang secara manual atau automatik. 5. Meja mesin dipasang di atas tapak berkilas atau terus pada sela, boleh berkesot masuk atau keluar dari terus atau melintang secara manual atau automatik. 6. Overarm dipasang pada turus menerusi tanggam bajang dan boleh berkesot. Berfungsi sebagai penyokong dan menetapkan penjajaran abor dan alat tambahan lain. 7. Spindle berfungsi sebagai pemacu kepada abor, mata alat dan pelbagai alat tambahan. 8. Berikut merupakan beberapa operasi yang boleh dilakukan menggunakan mesin kisar. 1. Kisar permukaan atau facing. Mata alat kisar permukaan dan sisi digunakan untuk meratakan permukaan bahan kerja. Proses ini adalah untuk menjadikan permukaan atas dan bawah bahan menjadi rata dan sekata. 2. Kisar sisi atau squaring. Mata alat kisar permukaan dan sisi digunakan untuk meratakan sisi bahan kerja. Proses ini adalah untuk menjadikan kesemua sisi bahan menjadi rata dan sekata bersudut 90 darjah.